Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sama gua Om Black di channel mancingnya IFT Angler. Sebelumnya gua udah review produk terbaru dari Hinomiya, yaitu Joran Galatama Series Magneto ya, Magneto XT. Kali ini gua mau review produk baru lagi nih untuk Galatama Series juga, masih dengan Hinomiya, yaitu Hinomiya Blue Thunder 602 nih. Sob, lo bisa lihat sob, Blue Thunder. Oke, okay. Ini penampakan dari Joran Galatama Series Hinomiya Blue Thunder 602. Gua mau lihat dari bawahnya dulu ya, dari bottom. Nih sob, lo bisa lihat bottomnya. Ini ciri khas Galatama Series, yaitu stopper. Ya, stopper dari joran tersebut. Jadi ini bisa dibuka, dilepas, dipasang lagi. Nah, sesimpel itu ya sob. Terus untuk bottom atau bawahnya, ini dari busa sejenis Eva ya. Jadi busa, jadi kalau lo pegang ini nggak licin. Untuk reel seatnya juga udah, kalau menurut gue udah oke ya reel seatnya, dari Hinomiya reel seat. Ini lo bisa lihat, keren banget ya reel seatnya. Terus untuk blanknya ini menurut keterangan high carbon ya, jadi terbuat dari karbon kualitas tinggi. Oke, untuk joran sambung bawahnya lu bisa lihat sob, ini bentukannya, jadi cowokannya justru ada di bawah ya. Ini bawah cowokannya atau sambung bawahnya ini untuk gini, sedangkan untuk sambung atasnya ini cewek, modelnya kopong hollow ya. Jadi lo tinggal masukin aja. Nah, gue cuma mau ngingetin sob, jadi buat lo pemancing kolam maupun laut, apabila memakai sambung dua atau lebih, lo harus perhatiin pada saat menyambungnya ini ya, benar-benar udah pas ya. Jadi dari ujung cincin bawah sampai atas itu udah sama, lurus. Jadi biar dapat backbone-nya. Oke, untuk ringnya. Untuk ringnya di sini sudah memakai Fuji sob, nih sob. Cincinnya sudah memakai Fuji. Untuk ring gate-nya 1 2 3 4 5 6 7. Standar untuk mancing Galatama ya. Ini 7 udah oke banget. Ini udah oke walaupun cincinnya masih bentuk yang biasa ya, walaupun sudah Fuji tapi bentuk yang biasa, belum K-series. Dan kalau gue pegang ini lumayan ringan lah. Joran Hinomiya Blue Thunder ini keluar hanya satu ukuran, yaitu 602 atau 180 cm ya. Jadi memang cocok untuk joran-joran mancing Galatama. Galatama Mas masih oke lah. Untuk lele atau patin juga oke, karena spek dari joran tersebut ini line weight-nya 8 sampai 16 lip. Jadi menurut gue sih oke banget lah. Oke sob, selain itu juga dari bentukannya udah oke. Terus kualitasnya juga menurut gue juga udah oke ya. Harganya, ini harganya di bawah 400 sob. Jadi di bawah 400 ribuan. Jadi kelasnya di bawah Hinomiya Magneto ya. Tapi menurut gue ini juga udah oke banget. Salah satu pilihan buat lo sob, pemancing Galatama. Oke, gue rasa itu aja review singkat gue. Terima kasih sudah menonton channelnya IFT Angler. Sampai jumpa lagi di review produk-produk selanjutnya. Salam IFT Angler. Mancing. Ngopi. Kopinya gak ada, belum jadi. Happy.